Satgas Citarum Harum Sektor 22, Sub 7. Sejalan dengan Disgumpar tentang penguatan budaya Sunda Ciratun 60menit.com, Bandung. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendukung budaya Sunda termasuk Selametan Solokan Ciratun. Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung yang dihadiri oleh Satgas Citarum Harum Sub 07 Sektor 22, dipimpin oleh Peltu Bayu DC, Minggu 7 November 2019. Selametan Solokan Ciratun bertemakan pelestarian sumber daya air sebagai sumber kehidupan dan kesederhanaan, juga perekat persaudaraan warga masyarakat Ciratun dan sekitarnya. Selametan Solokan Ciratun menurut sesepuh Ciratun, Abah Haja Neneng mengatakan ini merupakan tradisi yang sudah berjalan sejak puluhan tahun kebelakang. Kami berharap selametan ini perlu dipertahankan, selain memelihara hasil karya Mama Ciratun Almatum yang telah berkarya membuat saluran terowongan cadas gantung, yang airnya sudah bermanfaat buat masyarakat banyak. Peltu Bayu dan Sub 07 Sektor 22 Satgas Citarum Harum menyetujuinya atas argumen yang dilontarkan oleh Abah Haji Neneng. Dia beralasan hal ini beririsan dengan program Citarum Harum. Dirinya sebagai Satgas Citarum yang bertugas untuk mengembalikan ekosistem air. Saya sangat setuju dengan argumen Abah Neneng, hal ini akan menerapkan pada masyarakatnya untuk melestarikan kebersihan sungai, soalnya sungai di sini tiap harinya dipakai kebutuhan rumah tangga, yaitu mandi dan mencuci, katanya. Masyarakat Ciratun masih memiliki budaya kuat daerahnya, terbukti sampai saat ini masih melakukan upacara tradisi Selametan Solokan Ciratun yang sudah dilaksanakan sudah puluhan tahun kebelakang. Bahkan KLN mengesankan pada zaman Hinduisme yang masih memiliki kepercayaan Sunda Buhun atau Sunda zaman tempo dulu, katanya. Menurut Kepala Seksi Pengembangan Produk Budaya dan Kesenian Bidang Produk Budaya dan Kesenian Disbudpar Kota Bandung, Dr. Randus Rendra Karyawan, MSI, bahwa kebudayaan daerah harus tetap dilestarikan karena dianjurkan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017, yaitu tentang pemajuan budaya merupakan penguat bangsa. Selametan Solokan Ciratun merupakan budaya Sunda asli, hal ini perlu dipertahankan sebagai upaya dari pelestarian pemajuan budaya Sunda, mengusung pada penguatan karakter asli orang Sunda yang patuh pada pemeliharaan lingkungan, sehingga akan berpengaruh pada peningkatan objek wisata, titik kata Rendra. Dilanjutkan dengan pandangan Peltu Bayu DC. Pelestarian budaya orang Sunda hal yang sangat saya harapkan, ini berhubungan pula dengan kebersihan sungai. Apabila kita jaga kebersihan sungai maka masyarakat akan tenteram dan ini akan mengangkat pada budaya daerah di Ciratun dan sekitarnya. Dengan harapan budaya penjagaan dan pemeliharaan Solokan Ciratun ini bisa meluas ke masyarakat yang ada di Kota Bandung termasuk di Curug Cigai bisa ditindak lanjut pula oleh Disbudpar, jelasnya. Program Citarum Harum yang kuat dengan pembersihan sungai dan lingkungan merupakan tindakan yang tepat dalam pembangunan daerah dalam mewujudkan kebersihan, keindahan, kesehatan dan tata kelola sungai, maka sangat akomoditas dengan pemerintah Kota Bandung pada bidang kesehatan lingkungan. Utamanya keindahan sebagai modal dasar pemajuan objek wisata. Hadir pada acara ini, CEU Kepong Junjunan, Camat Sukasari, Lurah Isola, dan Ramil dan Am, Kapolsek Sukasari, tokoh budaya Sunda, Kompepar Kota Bandung, masyarakat hingga ratusan orang kontributor 60menit.com ZHU. Ibu-ibu, pulau karena huat, mungkin juga nak keprokes, ya, untuk memberi semangat. Selamatkan Solokan Ciratun dengan adanya terowongan Solokan Ciratun dan cadas gantung. Mari kita menjalin persatuan persatuan. Ya, kang Sep, oke, terima kasih rekan-rekan, ibu-ibu, urang di HP Park.
Alhamdulillah. Untuk penggerak pariwisata Kota Bandung. Nah, iya. Jumlah lantaran anu naik bos. Cagar-cagar budaya anu air Kota Bandung. Kita terus berhasil. Atur mau pisan. Mencaya dina urang teh mah biasa kabuar. Mah biasa namina teh kami di sekolah. Iya, betul. Kali oleh pelatih kota masyarakat di pihak keamanan BTNI. Pun dia nama yang tuturannya. Beri kau aja. Ayo pak kalhur pak. Mengapa ibu katakanlah di tuturannya? Aduh banyak rekanek di dalam buka bungkas awi karaman. Kali itu tersepuh. Tepat bus, katulah. Nampak bus.